Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi motor ini kita akan ganti body. Kan ini Smile. Soalnya banyak banget yang nyaranin ganti ke body Mio Sporty, guys. Jadi kebetulan aku udah beli. Sekarang kita akan bongkar-bongkarin body-body orinya. Ininya juga kita ganti nih. Non Mika, chainnya, spakbor, body belakang. Enggak, Wong. Tapi kalau penontonnya banyak sih oke, enggak apa-apa. Nah, ini motor dan knalpotnya juga udah kita ganti lagi pakai yang push pipa lebih besar lagi nih, guys. Terus nanti kita bakal oprek di bagian mesinnya ke 68. Kebetulan sehernya udah datang juga, guys. Ini juga baru beli-beli nih kayak gini. Namanya apa sih, enggak tahu lah. Baut-baut gigituan lah pokoknya. Olah, itu pokoknya nama, guys. Nanti kita ganti selangnya, ini kan TDR pakai punya Hell. Oke, nanti kita ganti. Nah, ini dia. Monggo itu mah eksekusi aja langsung deh. Nah, jadi barang-barang kita udah semuanya datang aja. Ini ada batok, tapi nggak enak deh. Sekarang kita bongkarin dulu aja lah, biar kelihatan warnanya. Nah, ini dia, guys. Jadi warnanya, karena STNK-nya itu warna biru, ya udahlah, kita warna biru seperti ini aja. Soalnya yang telur asin tuh susah banget adanya yang KW, guys. Jadi kita cari yang ori-ori aja. Sebenarnya bagus biru telur asin, cuman nggak apa-apa lah. Biar ini juga cakep, yang penting catnya mulus. Tuh. Anjay, ini mulus ini bodinya. Ini keren sih sebenarnya. Terus aku beli juga ya si bagian lampu sennya, ini nggak ori, KW. Tapi yang aku paling suka tuh ini dalamnya, guys. Ada warna kuning dan putihnya kayak gitu. Makanya aku beli yang KW sengaja. Nah, kalau ini kita beli yang ori, warnanya ada ori itu udah ada biru-birunya gitu lah ya. Keren sih. Nah, ini intinya ori ini katanya kan harus diganti juga. Jadi sekarang lagi dibongkar dulu sama Abang Bekdi. Ini kita bukain. Tapi ininya beda euy, tah. Harus dielas cenah mah. Oh, dudukannya beda. Jadi kita lihat dulu aja. Kita bongkar-bongkarin dulu, guys. Jadi kita langsung skip aja ke motor yang udah jadi, bodinya udah dipasang, keren banget. Pokoknya ini aku nyesel kenapa nggak dari dulu aja gitu ya pakai body Mio Sporty. Soalnya nih udah kece banget. Terus banyak yang nanya juga mungkinnya kenapa, kan aku udah posting di Instagram. Bagi kalian yang ngikutin Instagram aku pasti tahu lah. Kenapa bang nggak warna kuning? Kenapa bang nggak bawa warna yang lain putih? Karena aku menyesuaikan STNK motor Mio aku, jadi biar si STNK-nya tuh nggak dirubah-rubah gitu, guys. Sekarang kita langsung sepil aja si Mio, guys. Oke, jadi aku ada bocoran sedikit buat kalian yang ngomong ke aku tuh, bang, mau Mio-nya injeksiin, bang, Mio-nya injeksiin. Nah, ini kebetulan aku udah beli kabel body Mio J. Jadi nanti motor Mio aku, si Mio Karbu itu kita bakal jadiin injeksi. Ini magnetnya pun kita udah beli, ini pakai Mio J, semuanya ini pakai Mio J. Terus fuel pumpnya juga kita pakai Mio J, fuel pumpnya nih, fuel pump Mio J semuanya. Dan kita pakai ECU eraser, ECU eraser AF2-nya kita pasangin biar joss gitu. Jadi belum ada kan Mio pakai eraser, nanti aku guys tunggu aja, tunggu. Kita langsung aja spill ke motor Mio aja. Ini keren nih, guys, lihat ya. Nah, ini dia si Mio. Buh, bodinya warna biru, ini biru orinya Mio Sporty yang seperti ini, guys. Ini strippingnya masih kayak yang kemarin, tapi keren sih stripping seperti ini juga nih. Jadi terpaduannya keren gitu, guys, kelihatannya tuh. Dan banyak banget yang nanya nih, bang, apa aja sih yang diganti kalau dari Sporty ke Mio, sorry, Smile ke Sporty,
Nah, yang harus diganti tuh ini. Nah, ini harus diganti, kalian harus beli. Kalau ininya masih bisa pakai yang si Smile, ini bisa, masih bisa. Terus ininya masih bisa nih. Speedon juga aku masih pakai yang Smile, belum diganti. Kalau body ini udah pasti full set dari batok, dadanya, spakbor, body belakang ini udah pasti diganti, guys. Tuh, jadi tampilannya seperti ini. Lalu aku juga gantinya si lampunya ini wajib ganti karena si Smile sama Sport itu beda banget ya bentuknya. Dan ini aku belinya original. Tuh. Nah, ini kalau ini yang KW, guys. Ini keren sih. Yang penting keren lah, ini aku suka banget gitu sama si lampu ratingnya. Apalagi ya yang dirubah? Oh, sama ini, guys. Sama dudukan dada ini tuh harus diganti nih. Nah, ininya dudukan ini tuh harus diganti pakai yang sporty. Cuman aku ini nggak diganti, aku pakai yang lupa aku tuh. Oh, yang standarnya cuman dimodif lagi biar lebih mundur lagi gitu. Nah, jadi ini karburator untuk mesin 200 cc ini. Nanti kita bakal up lagi. Ini kan pistonnya 65, kita up lagi jadi 68, guys. Naik cc lagi. Terus karbunya nanti kita nggak akan pakai karbu lagi, kita pakai TBM Eking. Terus kelistrikannya kita pakai Myoji semuanya. Nanti di sini dibuat AFR bolong di sini, guys. Jadi biar setting-settingnya tuh mantul. Gitu. Nanti karburator ini babai lah pokoknya mah. Jadi jangan lupa kalian tonton aja video-video aku. Jangan lupa subscribe biar apa ya? Biar si Mio ini kalian pantengin terus gitu, guys. Perkembangan Mio karbuku ini yang mau dijadiin injeksi. Pokoknya mah tunggu aja lah. Ini bakal seru sih. Aku jamin. Nah, ini tangkinya juga nih. Tangkinya kita udah beli yang Myoji. Nanti ini bakal dipotong. Dipotong. Nanti ini ditempel di si yang orinya Mio Karbu gitu, guys. Pokoknya mah nantilah aku bakal buat dulu. Mungkin next video lah ya. Aku lagi kumpul-kumpulin dulu barang-barangnya. Nanti next video kita bakal eksekusi. Mantap pokoknya mah, guys. Terbaik nih si Mio. Terus bang, mana motor-motor Beat? Nah, motor Beat ini udah pada hidup. 113 cc porting ini udah hidup. Ini juga tinggal ngidupin. Dan motor 2 lagi ada di bengkel. Yang 130 cc udah hidup pokoknya mah. Jadi nanti kita bakal setting dulu yang ini. Porting sama 130 gitu, guys. Oke? Mantap.